Final PLFA Sabtu ini pertemuan Selangor dan Kelantan pasti tidak akan terlepas pandang Kiraj Kobal. Kebangkitan Kelantan musim ini dengan penampilan beberapa pemain berbakat alternatif buat Raja Kobal membentuk skuad negara. Ironinya, Raja Kobal pernah membimbing pasukan Kelantan. Buat julung kalinya selepas 39 tahun, Kelantan berjaya ke perlawanan akhir dalam kejohanan utama bola sepak tempatan. Ketua pasukan Muhammad Badri Muhammad Razi 27 berkata, skuad Kelantan akan berjuang habis-habisan membawa pulang piala FA ke negeri Cik Siti Wan Kembang Sabtu ini. Bagi Kelantan sejarah, kalau Kelantan masuk final buat kali pertama, dan pasukan Kelantan akan berjuang habis-habisan. Kita sejarah untuk dia membawa cup ke Kelantan. Penyerang kemasan Indra Putra Mahyudin juga mula merasai kegairahan untuk beraksi dalam final menentang pasukan lamanya Selangor. Dan saya harap rakan-rakan dapat bermain dengan baik untuk ke final ni. SUK di padang latihan kita lah. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Selangor FAS mengumumkan kaunter tiket perlawanan akhir Piala FA akan mula dibuka jam 9 pagi Khamis ini di Stadium Shah Alam. Saya memohon kepada semua peminat-peminat atau penyokong bola sepak Selangor supaya hadir awal untuk membeli tiket supaya tidak akan apa menghadapi masalah apabila untuk dapat tiket di Stadium Bukit Jalil pada Sabtu. 6 hari sebelum perlawanan akhir, pelbagai aktiviti dirancang FAS sekaligus menghangatkan lagi bahang perlawanan. Antaranya sesi pemain bertemu peminat, pemberian tiket kepada pelajar sekolah sekitar Selangor dan doa selamat.